Okey bang, boleh ceritakan sejak bila mula menghantar anak abang ke Mio Academy Goalkeeper ni? Saya mula menghantar anak saya bersama Coach Mio ni bermula pada awal Ogos 2024. Saya hantar anak saya lebih kurang 4 bulan macam tu lah. Lebih kurang 4 bulan daripada memang tak tahu apa-apa. Lepas berjumpa dengan Mio Army Goalkeeper ni, memang nampak lah dia punya perubahan tu. Dari segi dia berani, yang sebelum ni memang bila dia main pun dia macam kaku. So dia, sebab dia umur 10 tahun kan, so macam dia macam memang tindak balas tu slow. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa. So teknik dia memang sebelum masuk dengan Mio Army Goalkeeper ni, teknik dia ni banyak tak betul. Sebab teknik dia semua sama, cuma dia tak pandai, dia tak belajar kan. Tapi bila dah masuk dengan Mio Army Goalkeeper ni, teknik tu betul. Memang semua orang pun memang boleh tangkap bola, tapi teknik tak betul tu untuk bola tu lepas ataupun tangkap dengan tak kemas memang akan berlaku lah. Tapi bila dah teknik dia dapat, tangkapan dia kemas, lebih selamat untuk goalkeeper lah. Pada awalnya macam mana abang tahu kewujudan Mio Army Goalkeeper ni? Wujud masa yang viral tu lah. Oh, video viral tu. Yang ada Muiz tu kan. Viral, so saya pun cuba cari dekat apa? Dekat website semua, dekat FB. Rupanya dekat Kelang. Saya pun dekat Shah Alam je kan. Saya ingatkan Johor. Tu lepas tu ambil keputusan, anak pun memang minat goalkeeper, saya pun tu hantar lah. Peringkat permulaan saya mengikuti kaedah atau teknik yang diajar oleh Coach Mio ni melalui TikTok dan juga daripada YouTube. So pada saya, anak saya perlu mendapatkan ilmu yang ada pada Coach Mio ni, terutama dalam pendekatan untuk mendisiplinkan pemain. Jadi saya nampak dalam tempoh 3 bulan ini banyak perubahan yang berlaku pada anak saya, terutama dari segi disiplin. Itu sebab saya hantar dia ke Coach Mio ni. Maksudnya abang tahu sewaktu kes ni akademi ni viral atau sebelum tu lagi? Sebelum tu lagi saya dah mengikuti perkembangan. Cuma saya tak tahu macam mana nak access untuk saya hadir ke sini lah. Cumanya kalau ikutkan isu viral tu, ramai yang macam mengecam seolah-olah sistem latihan tu terlalu kasar. Bagi abang sendiri sebenarnya macam mana masa tu? Bagi saya, goalkeeper ni memang kena kasar. Sebab kalau dia lembut, sebab dia ni nanti dia akan diserang. So orang memang tak ada belah kasihan dekat dia. So kalau dia lembut, dia slow, memang satu benda yang tak patutlah untuk goalkeeper. Memang kena kasar. Kena, senang cerita, time belajar pun Coach Mio ni memang tegas. Memang anak pun, anak saya sampai menangis. Tapi kalau sepau budak menangis dia tak pergi dah. Tapi anak saya dia kuat, dia nak pergi. Dia kata dia nak dia kata kan. So saya pun kira macam bila dia nak tu, saya pun terus carry on lah kan. Dia nak belajar. So dia tak ada istilah takut ke sakit, kecewa takut ke, tak ada Takut kecewa tu mula-mula tu memang ada. Sebab dekat padang orang ramai. Lepas tu bila dia menangis, biasa kalau anak ni menangis kita pujuk. Coach Mio bila menangis dia akan bagi lagi pressure, biar dia ni dekat padang dia tak takut dengan tekanan daripada pihak lawan. Macam tu lah. So benda tu saya rasa nampak. So tak adalah nanti bila kita tiap-tiap malam semacam seminggu dua kali untuk ni apa, beginner ni kan. So nampak apa yang Coach Mio ajar tu memang agak nampak kasar, agak tegas, tapi berbaloi untuk goalkeeper. Peringkat permulaan memang dia takut, tapi pendekatan saya cakap tadi, pendekatan Coach Mio ni terhadap pemain-pemain ni, dia lebih fleksibel. Maknanya dia kadang-kadang dia garang, kadang-kadang dia friendly, dan lebih kadang-kadang budak lebih suka dia pada kita sekarang ni. So feedbacknya sekarang anak abang memang happy lah dengan dia? Happy, dan saya juga sebagai family memang datang daripada Menjak Tanah ni sebab saya tahu beliau boleh mendisiplinkan anak saya. Cakap tentang datang dari Masjid Tanah tu, memang abang ulang alik dari Melaka bang? Ya, memang saya ulang alik. Seminggu berapa kali bang? Seminggu kadang-kadang dua, tidak pun seminggu sekali. Itu harus. Itu kalau ikutkan kosnya besar tu bang? Kos besar. Tapi abang sanggup berkorban untuk anak abang. Kenapa abang sanggup buat macam ni bang? Okey, pada saya lah, tak tahu lah, pada saya disiplin yang dapat dibentuk oleh Coach Mio ni sangat saya suka. Sebab pada saya disiplin ni dia boleh apply di mana-mana, tak kira main bola lah. So apa yang sebelum ini pada anak saya ni, dia disiplin tu kurang, saya mengakui. Jadi saya harap proses pembelajaran ni berterusan dan saya dapat mendisiplinkan lah sebagai bila anak saya sebagai pemain bola. Dan abang tak kisah kos tinggi abang ulang-alik Melaka ke Kelang? Saya rasa
kos tinggi tu ada orang lebih tinggi daripada saya. Itu saya punya anggapan lah. Jadi macam kita buat dulu pun, kita ingat kita jauh, jadi ada yang lebih jauh. Jadi kos itu bukanlah tak ada kita ambil kira, tapi nak disiplinkan anak tu lebih penting lah. Last sekali, harapan abang untuk anak abang, kerjaya dia dalam bola sepak, bermain bola ni. Okey, beliau ni memang penjaga gol, bermula daripada tahun lepas. Jadi saya rasa dalam teknik bola sepak moden ini, beliau perlu mendapatkan jurulatih yang sesuai. Jadi kita tengok banyak penjaga gol yang ada, tapi mereka juga mendapat latihan yang intensif daripada coach masing-masing. Tapi pada saya, coach Mio adalah pilihan terbaik saya. Memang lepas menyertai Miami goalkeeper ni, saya harap untuk 2025 cikgu dia pun dah plan untuk dia. So dia akan mewakili sekolah, lepas tu dan seterusnya untuk kelab dia lah, kelab luar yang dia main tu. So memang cikgu dia pun dah ada target untuk dia kat mana kan. So sebab dia sebelum ni pun dia belajar di serius kan, memang dia semangat pergi. Biarpun esok sekolah jauh malam balik, tapi dia tetap nak pergi juga. Dan abang akan sokong dia? Saya akan sokong selagi mampu, saya akan sokong. Kalau dia nak, memang saya akan terus lah. Saya memang selagi dia nak, dia kuat, saya akan pergi, akan bagi sokongan dia. Memang masa tu balik sampai rumah pun jam 12 malam, dengan duit lagi kan, sekali pergi. Lepas tu dengan barang-barang goalkeeper ni pun, harga dia pun boleh tahan juga kan. So kadang-kadang pakai sekejap dah koyak, so kita kena beli. Sebab dia minat, kita teruskan. Abang nak tengok dia bermain setinggi tahap mana bang? Kalau boleh memang nak yang tertinggi lah. Sehingga sekarang ni dia peringkat, dia umur 12 tahun. Jadi banyak turnamen yang dia sertai, dan banyak kejayaan yang diperoleh setelah beliau berlatih dengan coach Mio ni. Dan paling besar nak tengok dia menyarung jersey Malaysia satu hari nanti? Tentu insyaAllah kalau ada peluang. Itu sebab pengorbanan hari ini saya rasa akan berbaloi pada masa akan datang insyaAllah. Terbaik bang. Terima kasih bang. Terbaik bang. Semangat bang.